Adik, apa itu? Wah. Wow. Seperti kepala. Enggak, ini pantat wobbly. Enggak, maksudku ini wobbly orang patung batu ku rasa. Kita kesini kak? Sebentar aku lihat di minimap. Bukan, kita bukan kesini. Melainkan kita pergi ke kanannya kakak. Kelurusannya dikit, bukan yang pantat. Tapi kita bisa turun di sini aja sih. Oh ya ya udah ya udah turun boleh. Aja. Aku mau lihat patung ini. Turun. Kakak turun sendiri nggak tuh? Kenapa lihat pantatnya ini? Bukan kesini Mbak Ming. Aku pengen lihat pantatnya wobbly man. Semua mau lihat pantat. Oke, let's go lihat pantat. Wih, patungnya gede kakak. Wih, ada sesuatu di sini. Wih, ini apaan kira-kira? Seperti kodok. Bentar, tunggu. Wih, apa ini? Wah, Mbak Ming kok pakai celana sekarang? Mana rokmu Mbak Ming? Rambutmu juga. Bisa pakai rok. Ibu. Enakan pakai celana. Aku sedang menyamar ya, kakak. Aku juga sedang menyamar. Lihat wow. Ini, kacamataku bulat. Duo Kribo. Iya, panggil aku si Bulat. Si Bulat. Yaudah, ayo lihat pantat. Iya, emangnya ini apa? Mami ngerti nggak ini apa? Bentar. Coba aku lihat. Aku belum lihat sih. Ini kayak kodok. Kok kayak itu. Kamu ya, MJ Fans ya? Kasar. Yep. Sedikit kasar sih sebenarnya. Kasar. Loh. Kasar, tinggalin aja sendirian adik. Ayo, let's kita kucilkan. Jangan pergi dulu. Sini. Kenapa? Sini. Coba, MJ Fan berdiri sebelah sini. Coba. Nih, wow. Kenapa? Mirip kan, Nadi? Cepat wah. Lihat. Sedikit mirip sih. Ya udah aku pergi mirip. Sendirian. Bye-bye. Jangan gitu, kakak. Mending kita langsung ke pantat. Enggak, bentar. Di pantatnya wih. Ada hadiah. Ada lebih tepatnya di selangkangannya. Wow. Ini $100. Udahan nih, enggak ada apa-apa nih di pantatnya. Aku kepingin beli mahkota baru, ada enggak ya? Aduh, Mami mikirin mahkota baru nanti aja. Kita harus di sini. Kita di hutan. Kita sedang misi. Oh iya, misi mencari Ancient Head untuk masuk ke harta kerajaan zaman lalu. Ayo situ, ke arah bintang. Jadi kan kalian lupa. Sini. Kan bukan ya di sini. Ya sini, Mami. Lihat, kamu udah ketinggalan jauh. Dadah. Kakak, di sini ada lubang, oke? Okay? Hati-hati jatuh. Apa ini? Adik. Kakakku masuk. Adik, aku jatuh. Apa ya ini? Tolong. Mana MJ Fan? Guys. Kamu nggak lihat dia jatuh ke lubang ini, Mbak Ming? Enggak, kan aku tadi ditinggal. Guys, kalian lompat aja ke sini gimana? Yaudah, sini Mbak Ming ikut. Ah, lompat. Kita kemana? Kita ke bawah tanah. Halo. Ih, ada tumpukan tai. Ini emas. Emas, tai kasar Mbak Ming, parah. Ini tai, ini. Ini batu. Terlihat seperti tai sih, tidak salah. Iya sih, terlihat seperti tai. Tapi Mbak Ming jangan jorok. Ini batu. Oh enggak, ini lagian, juga tai ternyata. Lagian ini kita terperangkap di sini dan kalian mikirinnya tai dan batu. Udah, let's go. Kita cari Ancient Head. Misi penting nih. Ada buaya. Alligator. Buaya darat. Oh my, itu buaya air. Iya, jelas sih air. Gimana sih Mbak Ming? Ayo, adik-adik kita akan parkour adik-adik. Kok main parkour lagi ya? Aku khawatir ini Mbak Ming gimana nih? Wah. Aduh, aku yang jempung. Sedikit takut juga sih. Iya, kita kayak seperti gaming lagi. Ini by the way game-nya kayak Crossing Road ya. Kita bisa jalan ke sini, terus lompat, terus lompat. Iya. Aku udah sampai. Aku udah mati 2 kali. Mbak Ming gimana? Mbak Ming tidak terlihat baik. Kakak, selamat. Yeah. Ini adalah hadiahmu, ada chestnya. Kalau Mbak Ming gimana? Yeay, makin kaya. Loh. Apa ini? Harta, aku ambil dulu hartanya. Ini bukan harta, ini ternyata tempat ganti baju. Mbak Ming, lewat sini. Iya, kamu pasti bisa Mbak Ming, ayo. Duo Kribo sudah menunggumu. Tunggu ya guys, tunggu. Video wobbly kita in a nutshell. Waktunya menunggu Mbak Ming. Ayo kakak, menunggu Mbak Ming. Iya. Ngapain ini? Kita berpasrah pada alam. Alam, bantu kami. 1 hour later. Kita guys. Sudah menunggu terlalu lama di sini. Mana Mbak Ming? Halo. Masih di sana. Wah. Nyemplung lagi. Mengecewakan sekali. Ya udahlah guys. Aku tunggu di sini aja ya. Ya udah. Ancient Head-nya kita yang ambil kakak. Nanti kita bukain pintunya buat Mbak Ming. Let's go. Ambilin ya Mbak Ming. Dadah. Kamu coba-coba dulu. Dadah dulu dong sama aku. Dadah. Dadah.
Ayo kita kakak, kita tinggalkan mobil. Beban itu. Ya, kita tinggalkan beban itu. Kasar. Oh, di sini ada orang. Iya. Apa ini? Kita coba tanyain kali ya. Lihat topinya keren. Tanyain. Apa yang membawamu ke bawah sini, Wobbly muda? Kamu diutus sama Steve untuk mencari Ancient Head itu ya? Tak pernah nemuin sesuatu seperti itu nggak sih? Woi, jangan ngejok-ngejok mulu. Lepasin. Nih, silakan ambil ya. Jaga baik-baik terus kasih ke Steve. Tapi hati-hati, oke? Satu-satunya jalan keluar di sini ada di balik pusaran air itu. Oh, oke. Okay. Pusaran air mana? Oh, dan di sini kita dapat topi. Ancient Head-nya, Kakak. Ambil. Oke, ambil. Terus ke mana? Terus mana kita ini? Harus melewati pusaran air yang ini, Kak. Ini tidak terlihat seperti pusaran air. Ini bukan pusaran, kocak. Terus pusaran yang mana? Oh, itu ada chest isinya apa, Kakak? Gak ada, itu hadiah. Oke, gak ada. Habis. Kita ganti tempat. Uangan yang situ, Kakak. Ada uang lagi kali. Oh iya, coba. Kaya nih. Uang lagi nih. Uang. Oh iya, ternyata uang beneran. Let's go. Yo, jangan sampai mahkotanya hilang. Oke kakak, ini satu-satunya kesempatan kita mendapatkan harta dari zaman masa lalu. Oke, gimana caranya lompat ke sini? Bentar, kakak akan coba untuk mengorbankan diri kakak. Pusaran air. Oh my god, okay. Bukan begini caranya, Adik. Sepertinya harus naik ke ini deh. Ada kayak cave-nya gitu kakak di situ. Tapi kalau misalnya itu, ini masuk mahkotanya, kira-kira respawn lagi enggak ya? Aduh, jadi takut nih. Let's go lah. Respawn lah kayaknya. Coba. Oke, sekarang kita tinggal tunggu sampai ke sono. Sepertinya akan memakan waktu lama. Oke, adik-adik, kita udah sampai, adik. Cepat lompat 3, ya. 2, 1, yuk. 2, 1, let's go. Oh, ini dia jalan keluarnya, kakak. Tombolnya di situ, bukakan gerbangnya dulu dong. Gerbang apa? Ini di sini lubangnya, kocak. Ntar, ada chest dulu nih. Mantap, uang. Frog head. Wah, topi kodok. Aku mau frog head. Bagaimana penyamaran kita, adik? Oh, benar juga. Tapi kodok. Penyamaran menjadi kodok, adik-adik. Bagus. Iya, kita buat Mbak Ming iri, oke? Okay? Lihat, adik. Kalau Mbak Ming nggak ada, lihat misi kita. Langsung selesai. Okay, jangan banyak naik, omong dulu ya. Nanti kita gagal. Oke, kita naik dulu, adik. Let's go. Keluar dari gua ini, kakak. Cepat. Cepat, keluar. By the way, tapi Mbak Ming bisa keluarnya lewat mana ya? Kan itu satu-satunya jalan keluar. Udah, kita tinggalin aja Mbak Ming. Let's go, dikasih keluar. Mobil juga dong. Let's go. Let's go. Hey, Mbak Ming kok ada di sini? Iya, kok di sini? Kalian adalah penyelamatku. Lihat, kalian terbit dengan matahari yang cantik. Itu matahari terbenam. Itu matahari terbenam, sialan. Maaf. Ya udah deh, karena udah terlanjur di sini, naik deh. Aku mau topi kodok. Gak ada. Topi kodok. Gak ada. Udah. Aku mau. Gak ada topi kodok untuk orang cupu. Ini gua apa ya, guys? Stop. Adik. Stop. Mundur. Di sini ada gua. Lihat ini, kesini. Ada gua. Ada gua yang menyala-nyala. Gua apaan? Oh iya, ada gua. Aku pingin pakai topi kodok. Udah, jangan merengek terus, Baming. Kamu cupu, tidak boleh mendapatkan. Oh, ini jangan keluar lagi kali, tapi ini misi yang berbeda. Aku mau kodok. Baming udah gila, adik, kabur. Cepat, jalankan mesinnya. Cepat. Ayo, kakak, naik. Cepat. Naik. Ya, ada Maming. Kasihan. Nanti nangis. Oke. Kita udah kayak maskot banget, kakak. Dua-duanya pakai kodok. Iya. Dua kodok, let's go. Aku ngesot aja di belakang. Wah, mainstream sih. What? Superhero. Maming ternyata Superman. Dia tidak lepas. Iya. Enggak. Tak akan ku lepaskan. Ayo adik, serius adik, kita harus menyelesaikan misi ini. Nah, di sini deh kayaknya. Turun, cepet. OTW turun. Let's go. Oke, kakak aku gila. Enggak, aku punya roket, aku nggak gila, aku cerdas. Ini pak, anunya. Tunggu, pak. Yang di sini, yang di kiri harusnya ya. Salah. Benar, Nadi. Benar, kamu. Bangunan sebelah kiri, aku inget banget nih. Rumahnya Pak Rahmat. Pak Rahmat, namanya Pak Rahmat ya. Oke. Ini ayah aku, Pak Rahmat. Ayah bukannya. Ada sebuah cutscene. Press to continue, sepertinya dia mempelajari artikel kuno itu. Dipelajari terus. Dan dia menemukan sesuatu. Wah, dan kita memberikan ancient head-nya pada dia. Dia pun senang. Jangan-jangan ini sebuah pedestal. Wah, dipasang sama dia. Lalu pintunya pun terbuka. Cing. Oh my god. Let's go.
Dapat topi baru. Topi baru, bentar-bentar aku mau ganti topi dulu. Topi baru. Padahal kita punya harta yang besar, dia malah berubah topi. Let's go. Topi baru. Ya udah Mbak Ming pakai mahkota aja. Iya, topi baru. Bagus kok mahkota itu. Mbak Ming enggak punya ya topi baru ya? Enggak apa-apa, mahkotamu lebih keren. Kita daun. Aku mau kotok, aku pinjem kotok. Enggak bisa pinjam, ngerti enggak sih dibilangin? Ayo kita buka pintu ini sekarang juga. Let's go. Interact. Hey, lah, kita udah di dalam. Mbak Ming tertinggal karena dia tidak pernah mengambil mahkotanya. Mbak Ming gagal. Kobang Sinang, maafkan kami Mbak Ming, tapi kamu harus pergi ke gua itu sendiri. Haha, kita lanjut aja kakak. Maafin kami ya Mbak Ming, nanti kalau ada harta aku bagi sama kamu. Ini adalah first trial. Kamu bisa nyalain kakak? Aku tekan 2, lampuku nyala di kepalaku. 2, skiing. Wow. Oke, nyalain semua. Iya, nyalain semua. Weh, terus apa yang terjadi? Meledak kah? Pintu baru terbuka pasti. Pintu yang ini. Kita harus sinari juga pintu yang ini. Sinari. Cing. Gak bisa. Sialan. Katanya orang ini, first trial ini adalah test of knowledge, kakak. Remember to use your head. Gimana ya? Kakak jarang mikir, adik. Pasti ada suatu clue di sini, kakak. Ayo. Sebentar. Aku menemukan suatu pola, kakak. Jadi kalau misalnya kakak lihat ini di bagian bawah, dia kan orangnya mataharinya di kiri. Itu berarti apa? Terbit atau terbenam? Gak tahu. Dasar kakak bodoh. Ya tadi di sini tengah-tengah. Iya berarti. Itu artinya siang, itu yang tengah. Iya, berarti masalahnya tinggal ini yang kiri dulu atau yang kanan dulu. Benar, pintar sekali kakak. Sekarang matahari terbit dari kiri atau kanan? Matahari terbit dari timur. Timur kiri atau kanan? Kanan. Nah, ya udah benar kan berarti. Berarti udah benar. Sekarang tengah. Nyalain. Terus aku nyalain yang terbenam. Oke, dan aku nyalain yang malam. Let's go kakak. Harusnya GG Gaming sih ini adik-adik. Wah. Wih, pintu terbuka. Ada cobweb, ada spidernya juga. Hancurin. Buka. Kasian rumah orang kakak. Ini adalah tes keduanya. Tes kedua. Tes cahaya lagi kah? Test of courage. Kita diuji keberaniannya kakak. Keberaniannya, oke. Ayo, let's go. Kita bakalan keberanian. Mana? Keberanian. Keberanian. Sepertinya kita dibohongi oleh bapak ini. Sepertinya keberanian sama kebodohan beda-beda tipis kakak. Iya sial. Gimana ya? What ancient armor shirt? Kakak, sini. Apa? Ada baju baru. Baju baru. Woi. Aku jadi ancient armor. Jujut. Aku juga bip. Gila keren banget aku sih. Iya, aku juga keren banget. Aduh, kasihan Mbak Ming. Ayo, kita kata-kata. Gimana ini ya caranya tes. Bisa dinyalain dia tuh. Oh iya benar. Ayo coba nyalain satunya. Apakah satunya juga. King. Itu. Jadi ada jalan. Kita ditunjukin jalannya kakak. Jalan invisible ya. Oh my god. Adik jangan dorong-dorong dong. Lihat nih kakak mau jatuh. Terima kasih. Nyalain lagi. Nyalain lagi. Dush. Jalannya kayak gimana ya? Harus diinget-inget nih. Gitu. Terus ya. Di sini juga ada adik kocak. Oh iya. Bodoh banget. Oke. Sini. Terus ke sini. Oke, terus kita nyalain lagi. Ayo kakak ke sini. Ntar kamu di mana itu? Udah. Ya, ini kah? Betul. Sini. Terus jangan sampai lupa, ini ada kayak belokannya gitu. Ini gini. Oke. Ada belokan sini terus lurus aja ke sini. Lurus sini. Kanan dan harusnya lompat. Keberanian. Takut. Udah aku lompat. Jalannya dulu. Lompat. Takut. Ini adalah tes keberanian, jatuh. Kakak. Ayo. Oke. Keberanian. Ternyata mudah. Pengecut, cih. Let's go, kita ke tes ketiga. Tes air. Apaan ini? Air, elemen air. Ini tanya Bapak. Ini adalah final test. Room ini diisi dengan ancient magic. Lalu apa tesnya, Pak? Tesnya. Ada ini tempat cahaya. Ceking. Oke, nyalain coba. Apa yang terjadi? Elevator kah ini? Naik ke atas. Adik, kamu kegencet. Bentar. Ada chest di sini, kakak. Apakah ini armor yang lain? Baju yang baru kah? Oh my god.
Ancient Angbok helmet. Weh, jadi cyborg beneran nih gua. Helmet yang lebih keren. Oh, keren banget tadi. Jadi robot bip bip bip. Oh, ini sepertinya gini deh kakak. Jadi kita harus nyalain semuanya dalam bersamaan, terus kita memanjat, oke? Okay? Mungkin kita nyalain yang sini dulu. Pertama. Oh, gak bisa adik. Kita harus pakai topi yang tadi. Iya, yeah, topinya salah. Yats king. Naik kakak, naik kakak, naik kakak. Wah. Wow. Salah. Yaudah, kamu dulu. Kan bisa dari sini adik, nembaknya. Mana lagi? Oke, di sini ada, di atasnya ada adik. Oh. Oh, naik gini okay. Adik. Mana lagi ya? Kakak temu adik di sini. Aku tengok kamu kakak, ayo. Kamu duluan ya, jangan sampai salah. Adik jatuh, no. King. Dah, kok gak mau nyala? Oh, punyamu masih nyala tadi. Oh, naik, naik, naik. Terus yang ketiga. Adik, aku kepencet. Diam kau. Oh, di sini, aku menemukannya lagi kakak. Kamu cupu. Astaga, tunggu, woi. Tidak. Parah, gak ditungguin kakaknya. Aku tidak akan menunggu orang cupu. Parah. Oh, ini. Aku menemukannya lagi. Terus. Adik, gimana yang ketiga? Kocak, gak ditungguin, gak diberitahu juga. Di bagian oh, kanan, bagian kanan. Ya, udah nemu sendiri aku. Nih, nyala juga. Pokoknya muter udah 360 indah, kakaks. Oke. Okay. Di sini udah nemu. Mana lagi nih? Oh, mana langsung. Yeay, aku kelar. Tunggu. Parah. Ah, lama banget sih. Ah, tinggal satu lagi adik, satu lagi. Di mana satu lagi ya? Adik, aku enggak. Itu oh, itu depanmu, depanmu. Oh, enggak bisa. Tunggu dulu. Nyalain lagi. Bisa, tunggu. Wah. No. Nyala, lompat kakak. Let's go. Pegang tanganku kakak, pegang. Adik, pegang. Malah dilompatin. Ya udah enggak apa-apa. Udah kaki ini doang kak. Terus di atas ini ada apa? Oh, salah jalan kocak. Kita pergi ke arah sini. Pintunya tuh di sini. Ya sabar. Buka pintunya. Ayo bang kakak. Sini. Oke. Let's go. Ya, setelah beberapa lama 3 episode kita mendapatkan sesuatu yang Master Ancient Board and lay claim to your reward. Oh, hoverboard jog-nya. Race. Langsung aja siap-siap adik. Oke, okay, let's go. Balapan kah? Kita okay. Sepertinya harus pergi dari sini. Gimana caranya nih kakak? Lompat apa? Wih. Lompat. Iya, lompat wih. Kayaknya. Wih. Seperti main Subway Surfer adik. Apa itu? Aku tidak tahu game itu. Minggir. Ayo kakak. Okay, let's go. Kita punya waktu 2 menit. Jangan sampai nabrak. Nabrak. Let's go. 2 menit. Baming ke tempat ini. Baming bisa gila. Aduh. Aku keluar jalur. Ayo kakak. Tunggu adik. Jangan tinggal kakak. Aku akan menang. Ini seperti It Takes Two all over again. No. Muter jalan. Apakah Cody akan kalah? Kita harus escape dari gua ini. Kita udah sampai ke bagian kelas. Lawar dan oh no susah. Gila aku dari tengah-tengah nggak tuh gila jago banget. Ini seperti main Kokobo Racing adik. Oh misi yang map yang sulit. Game PS1 iya, kalian para adik-adik tahu nggak? Iya map yang magma Kokobo Racing. Bukan yang magma kocak yang ini yang naga loh yang buat misinya dapetin naga. Oh itu iya yang naga banget. Juga. Betul. Tapi agent sih bagi kakak mungkin bagimu susah. Wow. Oke sih yang paling jago. Nih, 1 menit. Kakak, udah di depan belum kamu? Kakak nabrak terus. Bentar. Ayo kakak, 50 detik kalau kamu gagal sih aku tunggu sih. Kecewa sih. Tunggu adik. Wah, ini udah kecepatan maksimal. Aku sudah sampai. Let's go. Oke, aku harusnya bentar lagi sampai. Oh, ada lanjutannya belum sampai ternyata kakak. Lah terus. Belum kelar kocak. Ini kelar, dikelar, dikelar. Tuh, finish. Let's go. Kita dapat hoverboard ke sana. Oh iya, itu. Sekarang kita tinggal ngeklaim kakak. Ini dia. You have proven worthy of the wobbly trial. Teknologi kita akan menjadi hadiahmu. Weh. Hoverboard ancient. Mana senjata. Nih? Senjata listable. Let's go ancient hoverboard. Ini dia kakak. Dengan ini kita akan kuasai dunia. Wah. Cara pakainya gimana? Gak tahu. Kita harus pergi ke ini dulu kali. That was intense. Ancient wobbly itu memang sangat cerdik-cerdik semua ya. Tapi kira-kira trial ini emangnya buat apa kali ya? Anyway, aku bakalan diem di sini dan lanjut untuk mempelajari trial-trialnya. By the way, ada pintu trial lagi yang barusan terbuka. Karena kamu sudah menyelesaikan trial yang pertama. Aku bakalan tandain di mapmu, oke? Okay? Terima kasih atas bantuan. Wah, let's go kakak. Hoverboardnya dulu, ganti baju. Hoverboard dulu, coba. Duh, bentar. Baming kemana? Siapa yang peduli sama Baming? Hoverboard dulu. Kasar, Baming kemana lo kocak? Mana hoverboardnya? Ah, ada kah? Gak ada. Kembang. Nggak tahu gimana cara pakainya. Mungkin di rumah kali. Ah, Baming. Baming di mana kakak? Nggak tahu. Baming di mana Baming? By the way ini lihat kakak, di sini ada bagian bendera. Oh ini hoverboard race yang dibilang sama orang itu tadi. Oh untuk balapan kak. Jangan deh nanti kakak kalah. Iya tapi nanti dulu aja. Aku takut kakak nangis kalau kalahnya 2 kali sehari.
Ayo kita pergi ke tempat Baming dulu tuh di sana. Baming, sini turun. Baming, ngapain di situ? Pak, enggak punya mainannya sendiri. Aku di sini sendirian, jadi aku keliling-keliling. Maaf Baming, kita sudah meninggalkanmu sendirian. Kamu pasti kesepian kan? Yuk, iya. Kita pergi ke rumah yuk. Maaf. Ya udah ke rumah yuk, ku traktir makan es krim. Aku mau topi kodok. Ah, tunggu. Ini balonku ketinggalan. Balon. Mana? Ini balon di sebelah mulut terli. Kamu kemana? Balonnya di sini, kocak. Kamu balon. Lihat apa? Iya, maksud aku mau bawa juga. Ya udah, bawa kakak. Iya, bawa ayo nih. Masukin ke mobil. Ini ada bom. Bomnya lempar. Ah, lempar. Ayo kakak, let's go, naik. Ayo let's go. Gak usah, langsung aja kakak bisa ikutin. Oke, let's go. Sampai kakak. Ya rumah. Mending. Aduh, capek nih. Capek bro. Sakit. Overbot tapi gimana caranya ya? Kamu inget gak? Ini boleh aku ambil gak? Boleh, ambil. Boleh, silakan. Taruh di kamarmu sendiri, kasih makan sendiri. Kalau mati, kamu kubur sendiri, oke? Okay? Iya. Ini kan boneka, nggak bisa mati. Ini. Ayo, kita coba di sini. Hoverboardnya. Bami nggak bisa coba ya, tapi maaf. Kasar. Nggak ada apa. Nggak boleh pinjam topi kodok, kah? Nggak ada. Di sini nggak ada. Oh, gimana kalau saya ditelepon? Nggak ada, Bami. Sabar ya. Dadah. Telepon, kakak. Kita bakalan menggunakan cara yang sama seperti kalau nge-spawn mobil. Oh, aku tahu. Ketelepon ya. Bener. Ini Baming kalau mau ikut gak apa-apa sini. Tapi nanti jangan nangis ya kalau gak dapet. Oh ini teleponnya. Kita bakalan. Oh, hoverboard. Cepet tadi gantian. Hoverboard. Let's go. Oh ada hoverboard. Baming gak punya ya. Oh hujan guys. Tapi kita bisa pinjemin sih. Gak punya. Udah. Jemuran. Aku gendong beli. Jemuran kok. Nah, gak itu naik sendiri gak apa-apa. Yuk ini Baming. Ini ikut. Gendong. Pinjem aja. Bisa ternyata. Bisa dipinjem ini. Wih. Keren. Nanti pakai balon aja. Enggak, aku bisa nge-spawn lagi. Kayaknya enggak deh, kayaknya yang lama hilang deh. Kalau kamu enggak mungkin hilang. Pup, lihat Baming. Baming kena tekanan mental, kasihan lihat. Ya, dia jalan lagi. Hilang lagi. Ini Baming kupinjemin. Ini Baming. Kupinjemin. Aku pakai balon aja. Dia udah lelah di PHP, kakak. Jangan ngambek, kocak. Ini anggotaku, ku kasih. Ya udah balon aja. Nanti kamu ambil lagi. Ya udah kamu balon, oke? Okay? Kita akan menyerang dunia ini. Enggak bisa diserang sih kakak sebenarnya. Sial, ini tidak punya kemampuan menyerang. Oh, ya udahlah kalau gitu. Cuman bisa lompat-lompat seperti orang bodoh. Udah kalau gitu kita main-main dulu, oke? Okay? Jadi mungkin sekian dulu untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe kalau kalian suka dengan konten Wobbly ini. Okay. So, jadi mungkin sekian dulu. And I'll see you guys in the next video. Bye-bye, guys. Tarik outro-nya.